alat kebersihan, kebersihan itu. Iya. Itu sampai dengan saat ini bagaimana operasinya, di mana saja? Saya sebenarnya tetap operasionalkan di wilayah di alun-alun, kemudian ke Jalan Ayani, balik lagi ke dinas kesehatan. Artinya jalur? Artinya jalurnya jalur khusus itu ya? Iya, ini sudah dua kali kita ganti jalur, ada penataan untuk petugas. Kendala daripada mesin itu apa Bu? Memang itu kan harus ada airnya ya. Jadi disedot itu harus basah, jadi nggak dibuka nanti tidak terlalu debu. Jadi karena kalau jalurnya terlalu jauh memang harus ada persediaan air, jadi berhenti untuk mengisi air di tangki. Itu memang itu tentu saja lebih cepat pembersihannya. Artinya dan juga nggak bisa jatuh kalau misalnya di atas trotoar, itu tentu saja kita tetap butuh manual untuk menurunkan kotoran yang ada di atas. Artinya masuknya kotoran itu semi basah seperti itu. Siap. Artinya tetap digunakan Bu ya? Iya. Namanya tadi apa Bu? Road sweeper. Road sweeper. Itu pembelian anggaran tahun 2019. 2019.